Ayo, ya, tutup, Mat. Ayo terus palu, ya. Wes yo tuwel. Iya terus. Heeh, kono. Waduh, wes ajur kabeh. Aduh, bahaya iki bengkelen nek ngamuk. Aduh. Jos tenang. Oke teman-teman, ini saatnya kita perakitan Yamaha V80 dari Solo ya. Yang tadinya Yamaha robot, kita paint-paintkan lehernya ya. Nanti pakai Yamaha V80 bagian batok kepalanya ya. Nah ini untuk armnya pakai punya Shogun, soalnya ini nanti modelnya model body racing ya teman-teman gitu. Nah, jadi kita belikan armnya seperti ini, udah kita cat ya. Sebagian cat masih belum kita keluarkan soalnya masih di dalam rumah ya. Nah terus untuk spare partnya ini spare part yang inti aja ya, yang lain-lain tuh banyak sekali, jadi kita nggak bisa sebutkan satu persatu ya teman-teman ya, karena emang kalau restorasi itu banyak sekali peritilan-peritilan kecil-kecil ya, itu juga harus kita berikan yang baru teman-teman, karena emang restorasi kalau yang lama kita pasang lagi kemungkinan itu kurang bagus gitu ya, tergantung orangnya seperti apa. Kalau orangnya mau pasang lagi ya udah silahkan, kita kan nggak masalah ya kan gitu. Oke, nah bagaimana untuk bagian skoknya belakangnya udah kita berikan yang baru juga, ini untuk belakangnya as skok depan, nah ini set sama firnya, terus emblemnya, terus as-asnya. Nah, di bagian sini ada holdernya Vision, nanti kita pakai punya Vision holder kirinya. Terus bagian holder kanannya ini gas-gasan kita pakai punya Ninja teman-teman ya. Ninja ini satu set, jadi nanti tinggal pasang aja sih, nanti kan ada starter juga, makanya kita pakai punya Ninja yang ini ya itu. Oke, terus untuk di bagian masternya kita pakai Brembo kanan kiri, dan untuk gear setnya ini model SS ya, nantinya model SS. Terus apa lagi ya, banyak sekali ya, itu aja yang nanti kita review dikit-dikit aja. Nah ini kita mau pemasangannya dulu teman-teman. Nah, nanti kalau sudah rada berbentuk motor nanti kita videoin lagi, soalnya ini masih bentuk rakyangan cuma gini aja ya. Ini kita mau pasang dulu, nanti setelah kita pasang kita videoin lagi ke teman-teman ya, terus serta mesinnya juga gitu. Oke, salam dua tak, salam Yamaha V75809 sih. Oke teman-teman, ini dalam proses pemasangan cakramnya ya, terus sama bagian bodinya masih belum ini pasang juga, itu juga belum kita cat, nanti itu kita apa, nah itu dibengkokin lagi. Kita gerinda ya, ini matador, nanti ini dasnya taruh di bagian sana teman-teman. Oke, terus untuk ratingnya kita pakai Ninja bagian belakang, ini kita udah belikan baru. Oke, sebentar biar nanti ditaruh sini ya. Nah aku yora. Nah ini teman-teman, tapi nanti ini belum kita potong semuanya, tapi potong semuanya ini nanti taruh sini gini nanti. Nah ini ya biar bisa nutup kan bagus nanti. Oke, ini sementara gini aja dulu, ini mau dipotong dulu, nanti kalau sudah selesai dicat kita pasang. Oke teman-teman, alhamdulillah motor Yamaha V80 dari Solo ini ya, yang restorasi full, restorasi total. Jadi ini tadinya kan sudah saya bilang di video kemarin itu Yamaha V80 robot, nah dijadikan Yamaha V80. Nah jadi seperti ini penampilan, ini sudah jadi, benar-benar sudah jadi, dan ini juga sudah kita rayan dan juga sudah kita setting, terus juga sudah kita prepare ulang lah, lampu-lampu depan sudah kita prepare semuanya, alhamdulillah nggak ada yang trouble ya teman-teman ya gitu. Nah ini bisa dilihat seperti ini jadinya ya. Oke, nah ini loh. Oke, nyala no lampunya ga, coba nggak nyala lampunya ga, lampu kota saya terus cetik saya torok. Nah oke, lampunya seperti ini ya, cuy langsung dong stop sih. Nah jadi lampu seperti ini terus. Nah gue penerangannya oke ya, masuk ini untuk temboknya ini nanti. Nah,
lampunya sangat-sangat terang ya, lumayan terang lah. Nah ini padahal siang hari ini, nah ini siang hari masih lumayan terang. Oke, masuk udah semua. Jadi di bagian-bagian speed netral terus kompa oli ini semuanya jalan teman-teman, nggak ada yang kurang motor ini, semuanya jalan. Terus kelistrikan, lampu-lampu semuanya oke. Terus di bagian rating-rating juga sudah nyala semua. Nah ini rating kiri gak belum kan mati ya. Ya berarti ini kita ada trouble satu. Nah ini nyala semua. Lampu buri tak nong cetik tapi itu stok ya, sing mau bener ya stok saya ya wi. Oke, remen ngarep gak? Remen ngarep, spin netralnya juga nyala. Rem. Oke. Netralnya juga nyala. Jadi nyala semua. Ini klakson juga ada, teman-teman. Ya namanya ini kan restorasi total ya. Jadi semuanya kita freshkan ulang seperti bawaan pabrik ya, teman-teman. Gitu. Mau dengar mesinnya? Oh iya. Kita nyalain mesinnya. Ini pakai double starter karena yang pertama mesin ini memang sudah double starter. Jadi kita fungsikan ulang. Empuk ya teman-teman ya, empuk banget ya. Nah gini. Jadi knalpot ini pakai racing bambu. Bisa pesen di saya ataupun langsung di MRC langsung. Nih teman-teman ya. Oke, jadi suaranya seperti itu teman-teman. Nah, kita nanti bahas soal mesinnya dulu aja. Nah, teman-teman gini ya. Soal mesin kan sudah kita jelaskan di video yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya, sebelum video motor ini jadi ya. Jadi motor ini full standar cuma di rasio 4 saja. Motor ini full standar cuma di rasio 4 saja, cuman knalpot ini pakai racing bambu. Nah, ini harusnya untuk standar nggak bisa pakai kena racing bambu seperti ini ya, kemungkinan nggak nyebul, maksudnya nggak kurang bertenaga. Nah, tapi ini kita maksimalin agar motor ini pakai kena racing itu biar bisa bertenaga bagaimana gitu. Jadi sudah kita setting karbunya di bagian piston juga sudah kita naikkan lagi ya teman-teman ya, seperti video kemarin. Nah ini karbu pakai punya Fish Air teman-teman. Karbu pakai punya Fish Air gitu. Oke, jadi pakai knalpot racing pun masih ngatasi ya, masih mumpuni gitu. Jadi motor ini bisa dibilang modif-modif apa anak muda zaman sekarang ya. Jadi nggak mau kalah, yang tua itu nggak mau kalah dengan yang motor-motor muda zaman sekarang. Oke, lampu-lampu juga sudah oke, penerangan sip istimewa, retik-retik ada gitu. Oke teman-teman, nanti untuk video kita naikin motor ini atau ngevlog motor ini next video selanjutnya teman-teman ya. Ini kita jadi proses perakitan, proses pembongkaran motor seperti apa, terus sampai perakitan restorasi sampai jadi seperti ini aja ya videonya. Nanti untuk video kelanjutan video yang kita tes motor ini next video aja teman-teman. Nah ini biar dinaikkan dulu kesini aja ya, sini-sini itu aja teman-teman ya. Oke. Bentar, biar dinaikin sama tuh. Oke, biar dinaikin dulu. Nanti untuk video ya pengelupakannya gampang lah. Ini sementara suplikan aja teman-teman. Jam berbet soalnya adem.
masuk ya. Hilang berbetnya. Jadi sudah dicoba teman-teman ya, motornya untuk kelas standar itu lumayan enak lah. Ya ini nanti rencananya katanya mau dinaikin sendiri sama orangnya dari Kediri sampai ke Solo. Nah itu makanya ini kita benar-benar prepare biar nggak ada yang trouble sama sekali teman-teman gitu ya. Oke, jadi mungkin itu saja video dari kami teman-teman ya, tentang modifikasi atau restorasi Yamaha V80 motor ini ya. Dari awal hingga akhir seperti ini jadinya, alhamdulillah selesai dan orangnya juga puas teman-teman. Biar nanti diambil sendiri sama orangnya biar menilainya seperti apa. Oke. Jika ada salah kata salah bicara saya mohon maaf yang sebesar-besar yang pada kalian semua. Dukung terus channel kami agar terus berkembang. Jangan lupa like, komen dan subscribe tentunya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau DM IG saya Wahyu_V75 tentang Yamaha V80 dua tang serta restorasi Yamaha V80, silahkan teman-teman, atau WA langsung di deskripsi video ada WA saya. Itu oke. Teman-teman, saya undur diri ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan menambah referensi tentang Yamaha V80 modif mesin standar, tapi modif bagian luar-luarnya ini part racing, jadi ya modif anak muda. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkel keperuk sa keperuk pre panggah hatio nek battle mantap jiwa utamakan palu dereng. I'm gonna